Halo, selamat pagi. Ana Terapis Vital Surabaya di sini. Jadwal pasien kali ini seharusnya jam 5 pagi, tapi Ana lelah sekali karena semalam sampai malam diundur jam 6 ini. Pasien Sumatera usia 45, kemarin sudah dikerjakan dan hari ini minta lagi. Beliau sampaikan sudah ada progres dan bangun tidur segar menurut beliau begitu. Pagi ini minta dikerjakan yang kedua kalinya. Kemarin kalau nggak salah dikerjakan jam 10-an pagi kalau nggak salah. Terus jadwal beliau untuk pengerjaan kedua ini seharusnya jam 5 pagi, tapi anak capek jadi diundur 1 jam. Kemarin sempat di live, beliau bawa rokok 1 slof, gula 1 kilo, gula 1 kilo, kopi Lampung apa-apa ya, kopi Sumatera apa kopi Lampung Pak, kemarin tuh namanya kopi Sumatera. Bapak dari Sumatera, kemarin jam 10-an mungkin Pak ya, jam berapa ya? Kemarin jam 10-an sudah datang, sudah dikerjakan, dan pagi ini minta lagi. Sebelum beliau pulang, itu kemarin sempat di live, bawa rokok 1 slof, kopi Sumatera 1 kilo, gula 1 kilo, kue-kue, susu. Ana udah punya susu, dibawain susu. Pagi ini datang minta lagi, bawa rokok lagi, bawa kue lagi. Alasannya kan sekalian beli minum, Mbak, sekalian dibeliin rokok lagi. Dan beliau menyampaikan sudah ada progres, keluhannya kalau nggak salah loyo dan ereksinya sudah kurang bagus serta cepat keluar. Kemarin Ana fokus di pengerjaan saraf dan pagi ini rencananya Ana kerjakan saraf lagi, tapi lebih fokus ke otot-otot supaya penahan spermanya bekerja lebih baik. Setelah Bapak dari Sumatera ini, tamu berikutnya kemarin dari Jakarta. Beliau juga minta lagi, tapi sepertinya sudah full slotnya karena kalau dadakan tidak bisa. Kalau Bapak ini dari pesan waktu masih di Sumatera, sudah langsung book 2 slot. Nah, malamnya ngerjakan pasien Sumatera lagi. Semalam usianya sudah kurang mendukung, tapi beliau menyampaikan, Mbak, sudah ada perubahan, aku bisa ngerasakan langsung. Yang semalam tuh keluhan 2 bulan gak mau bangun karena sarafnya terjepit. Sudah berobat di Jakarta dan menurut beliau tidak membaik. Kemarin sudah dikerjakan dan sudah dirasakan, mungkin beliau menyaksikan. Halo Bapak H, Bapak H. Ya, semalam Bapak bilang sudah membaik ya. Oh, sudah, saya sudah ngerasakan ini sudah membaik. Alhamdulillah. Ana mau kerja dulu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan pengerjaannya memuaskan. 2 kali kedatangan, kemarin sudah ada progres menurut beliau dan ini minta lebih. anaterapis.com